Sebab mana kita larang anak kita, kita cakap jangan buat. Dia pun tak dengar, kita pun jerit. Bukan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita minta sesuatu, dia tak peduli. Lalu kita jerit supaya kita dapat perhatian. Demikian juga perumpamaan disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Jangan kamu menjerit di hadapan pintu manusia. Itu kelakuan munafikin. Mereka menjerit di hadapan pintu manusia. Dengan kata lain, sungguh-sungguhnya nak benda manusia. Tak pula kerana nak projek tu, disuruh hulur rasuah, hulur juga. Ini menjerit di pintu manusia. Tak bedalah kamu menjerit di pintu Tuhan. Artinya bersungguh-sungguh kamu meminta dengan Allah, dengan segala asbab yang disediakan oleh Allah, dengan segala adab yang diperintahkan oleh Allah, dengan segala ibadat yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Buat ini semua kena menjerit di pintu Allah. Dengan kata lain, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah SWT, meyakininya bahawa hanya yang ini yang kita minta tahu. Ya, bila kita menjerit sebelum kita sebut satu nama, seolah-olah tidak ada nama lain, nama ini yang kita nak. Orang lain tak nak. Umpama kalau saudara misalnya dikerumun oleh penjahat, so pun jadi polis misalnya, polis. So hanya minta polis datang dulu. Sebab kalau bomba datang, saya tak boleh terima. Bomba datang, saya nak polis. Bukan bomba. Saudara fokus. Umpama rumah saya terbakar, saya akan bagi bomba misalnya. Saya tak akan terima orang lain yang datang. Kalau pun dia datang penghadapan saudara, dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh selesaikan masalah. Yang boleh selesaikan masalah sekarang ialah bomba. Kalau saudara kerosakan kereta misalnya, orang hati saya menjadilah mekanik. Kalau sekiranya yang lain datang, saya cuma nampak dia dengan pandangan yang dingin. Siapa tak boleh tolong? Hanya mekanik yang boleh tolong aku sekarang untuk baiki dia. Demikian juga bila kita sakit, yang kita jerit doktor, di hati kita menjadi. Yang lain tak boleh buat apa-apa. Yang ni dia boleh tolong kita untuk mengetahui apa penyakit kita, apa ubat. Demikian juga dalam keperluan kita, sehingga kita menjadi Allah Ta'ala sahaja. Yang lain tak boleh tolong, hanya Allah. Yang lain kalau datang, kita sambut dengan dingin. Bukan kamu yang aku inginkan, tapi Allah. Ini sebagaimana berlaku pada Ibrahim AS. Ketika mana dicampakkan dalam api, maka datang Malaikat Jibril. Lalu kata Ibrahim, ada pun kamu aku tak berhajat dengan kamu. Jibril kata, alakah hajah ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, nak suruh aku tolong? Amma anta fala hajat. Kamu wahai Jibril tak ada hajat. Hajat aku hanya pada Allah. Biar Allah tolong. Bukan kamu. Malaikat yang menjaga hujan memohon izin kepada Allah supaya menurunkan hujan. Allah berfirman, wahai para malaikatku, dia hanya memanggilku, bukan memanggil kamu. Ibrahim menyebut, hasbi Allah, cukup bagi aku Allah, cukup aku nak Allah. Wa ni'mal wakil, dia sahaja yang sebaik-baik menolong. Bila berkata khas, orang Arab dia sebut khas, ni je saya tak nak yang lain. Khas, cukup yang ni, saya tak nak yang lain. Saya tak nak tambah, saya tak nak kurang, saya hanya mahu yang ni. Apatah lagi dia sebut hasbi Allah, cukup bagi aku Allah. Aku tidak mahu malaikat Jibril. Aku tidak mahu malaikat penjaga hujan. Aku tidak mahu semua makhluk, aku ingin Allah sahaja. Ini merupakan makam tertinggi. Jeritan, memanggil dan mengharap Allah SWT. Akhirnya kita lihat, kalau malaikat Jibril yang tolong, pasti Jibril hanya pegang yang boleh keluarkan. Kalau malaikat hujan yang turun, pasti diturunkan hujan, api pun padam. Esok, orang kafir ini hidupkan lagi api. Tetapi Allah, dengan pertolongan Allah, Tuhan jadikan api ini sejuk. Tidak terfikir orang kafir untuk hidupkan lagi api, ternyata api ini tak lelut. Kerana dia bersikap, bersifat sejuk. Tapi mereka tidak ada helak, mereka menghalau Ibrahim. Kalau dibakar api tak jadi apa, apa tak nak bunuh lagi tak jadi apa. Akan menambahkan keajaiban Ibrahim. Akhirnya mereka mengambil sikap halau Ibrahim. Mereka menghalau Ibrahim. Itu sahaja mereka beri. Karena segala apa yang mereka cukup buat tidak berhasil. Sebab itu dan hikmah, kenapa Ibrahim tidak memerlukan pertolongan para malaikat. So kita jangan cerita malaikat. Jin datang cepat-cepat, tolonglah jin. Tolonglah Datuk Jin. Ni cucu susah sungguh ni. Dah sakit sikit nampak jin dah. Enam dah murah. Orang sakit cukup untuk bomba pakai jin. Mana Allah, mana hasbi Allah. Sehingga kita mudah untuk mendatangi pintu syirik demi menyembuhkan penyakit kita yang tak seberapa, yang satu bentuk ujian seketika. Tapi kita terus mendatangi pintu-pintu bomba yang menggunakan jin, meminta pertolongan jin. Lihat, makam tertinggi, malaikat nak tolong pun tak nak. Kerana mereka tahu yang boleh tolong hanya Allah SWT.
So akidah ni perlu ada dalam hati. Sebab kita tidak mudah mengambil jalan darurat. Orang yang mudah mengambil jalan darurat kerana mereka tak kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, mereka tahu Allah tidak akan mensia-siakan segala seruan, segala permintaan, segala pengharapan. Tuhan tidak akan sia-siakan. Kata Syekh, demi Allah, engkau berdusta pada segala urusan. Engkau tidak tahu jalan menuju ke pintu Allah Ta'ala. Bagaimana boleh engkau menunjuki orang lain kepada Allah? Engkau sama dengan orang buta. Bagaimana boleh memimpin orang? Engkau telah dibutakan oleh hawa nafsumu, tabiatmu. Sangat suka menundukkan dirimu terhadap yang dimiliki. Sangat cinta pada duniamu, pangkat dan kedudukan serta hawa nafsumu. Marilah datang kepadaku selagi maksiat itu masih basah pada badanmu, sebelum ia menyerap dalam hatimu. Sebab engkau tidak menjadi orang yang terbiasa dengan kerja maksiat itu. Kerana bila engkau sudah lari dengan maksiat, nanti dikhawatiri engkau menjadi kufur nikmat. Syekh Abdul Qadir kembali menggunakan uslub yang lebih ringan, yang lebih lembut dalam bercakap dengan orang-orang yang ilmunya tidak beri manfaat kepada ataupun golongan yang sifat tamak, atau golongan yang mengharapkan lain daripada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, datang ke sini. Orang seperti kamu belum layak untuk bebas tanpa dipimpin. Dan orang seperti kamu juga tidak pantas, tidak patut menjadi pemimpin. Sebab kamu masih lagi buta. Buta tanda akhirat. Buta tanda Allah Ta'ala, bagaimana orang buta mampu memimpin orang yang lain. Sedangkan kamu sendiri buta. Saudara Syekh Abdul Qadir menyenaraikan golongan yang tamak. Kemudian golongan yang berbohong. Kemudian golongan yang mendatang, yang ilmunya tidak dapat dimanfaat kepada dunia, dan mendatangi pintu-pintu pemerintah, melupakan kemuliaan dan pemberian Allah. Tiga golongan ini Syekh Abdul Qadir seolah-olah berkata, orang macam kamu tidak patut bersendirian, perlu didatangi, perlu dipimpin, perlu dirawat, perlu kembali mempelajari. Sebab orang macam kamu nak jadi pemimpin pun tak boleh, sebab kamu butuh. Kamu yang ada ilmu tapi ilmu tak boleh beri manfaat, kamu tidak boleh memimpin. Ilmu kamu buta, kamu tidak mampu memimpin orang buta seperti kamu. Kamu juga buta. Orang tamak pun sama. Kamu dah lakukan maksiat pada Allah. Golongan-golongan seperti ini, kalau Syekh Abdul Qadir kata datang cepat-cepat. Selagi mana maksiatmu masih basah, maknanya masih belum masuk dalam hati. Kecintaan kamu pada dunia belum lagi menyerap dalam hati. Masih berada di luar. Hati kamu sedar tindakan ini salah. Hati kamu sedar bahawa percakapan kamu ini dusta. Kamu tahu kenapa saya cakap itu. Kenapa saya cakap. Kamu sedar. Artinya maksiat itu masih berada di luar. Selagi mana hati kita sebenarnya mengkritik kita, artinya maksiat masih berada di luar. Tapi kalau hati dah tak kritik, reda, maksiat sudah ada di dalam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim tentang sifat nafsu. Sifat yang disebut sebagai lawan, iaitu yang mencela pelakunya. Mencela pelakunya, ya, kita ada nafsu amarah yang menyuruh buat maksiat. Sudah dilakukan maksiat, orang ini mulai sedar, maka dia ada nafsu lawan yang mencela dirinya sendiri. Atau maksiat dia buat, kenapa saya buat? Kenapa saya tipu? Apa salah saya cakap benar? Ya, kenapa saya amarah? Apakah apa salah saya cukup dengan apa yang saya dapat? Kenapa-kenapa dia mencela dirinya sendiri? Artinya sebenarnya kalau seorang itu masih lagi mencela perbuatan maksiat, maknanya maksiat itu berada di luar, bukan di dalam. Sebab itu dia sedar. Tetapi kalau sekiranya dia sudah lagi tidak mencela diri, menerima rasuah dia tak mencela dirinya, bercakap bohong dia tak cela, maksiat itu sudah berada dalam hati. Nah, ini payah nak kawal. Sebab dia dah rasa benda itu betul. Bukan benda itu sumber kehidupan. Kalau saya tak menipu, saya tak duduk diam. Saya mesti menipu. Dia tak rasa salah. Tapi ia berbeza dengan orang yang maksiat dia masih basah di luar. Kerana hati dia menyedari, kenapa saya tidak berbuat baik pada isteri saya? Kenapa saya tak setia dengan suami saya? Kenapa saya tak jadi anak yang baik? Kenapa saya tak jadi hamba Allah yang taat? Kenapa dia tanya diri? Dia berfikir untuk berubah. Bila saya boleh berubah? Adakah saya menunggu pencing saya? Atau saya tunggu waktu tertentu, atau saya nak cari ustaz lain. Kalau ustaz ni saya malu, tahu dia benar saya. Saya nak tunggu ustaz lain datang. Saya tunggu guru yang lain. Atau mungkin saya pergi muka dulu. Di sana saya berubah. Mungkin. Sebab dia terus mencela
dirinya mencari waktu untuk diubah dan bertaubat. Ia bermakna maksiat itu berada di luar. Orang macam ini selalu datang cepat-cepat. Datang ikut ulama-ulama, datang ikut orang baik lain. Supaya dia membetulkan keadaan. Dia membetulkan niat kamu. Dia membetulkan ibadat kamu. Membetulkan cara hidup kamu. Sebelum dia jadi satu mereka yang bahaya, yang bernama kufur nikmat. Okey, kufur nikmat ni besar. Istilah kufur nikmat, kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, azabku amat pedih. Allah Ta'ala sebut ayat ini belum kait dengan nikmat. Lalu Allah Ta'ala berkata, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Tetapi kalau kamu kufur yang tidak bersyukur, maka azabku pedih. Jangan tunggu sampai Allah Ta'ala tunggu azab. Dan azab paling bahaya ialah Allah Ta'ala tutup pintu hati kita. Itu paling bahaya. Kalau Allah turunkan penyakit, okey boleh nisam. Allah Ta'ala pulangkan harta benda kita, okey ada ruang masalah. Tapi bila Allah Ta'ala tutup hati kita, sehingga kita tak nampak dosa itu dosa. Dan kita tak nampak kebaikan akhirat itu pahala yang boleh menguntungkan kita di akhirat kelak, maka berat kita. Ini yang disebut sebagai khatamallahu ala qulubihim. Allah menteri, tutup, cok, selesai. Hati mereka sudah ditutup. Perkataan khatam, penutup. Tutup ni maknanya besar. Umpama sudah dapat surat, suruh khatam, cok, diterima. Dah tak boleh buat, sudah diterima lah. Atau dicok, dibayar, sudah dibayar. Maka tak boleh orang nak argue kita dia tak bayar, dia cok. Ini ada khatam. Sama juga manusia. Sebab mereka Allah Ta'ala khatam, tutup. Kamu dah tak dapat hidayah. Maka berakhirlah hidup kita. Jadi sebab itu kita baca sejarah. Orang-orang yang Tuhan tutup itu hati. Luar biasa. Sama yang tutup dengan kekufuran. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Walau sudah melihat kebenaran. Melihat kebenaran Islam. Ataupun seperti Sa'id bin Al-As. Yang sudah melihat ketiga-tiga anaknya beriman. Dan tidak mempedulikan ugutan ancaman anaknya Khalid, Aban dan Umar. Ketika-ketika ini beriman pada Nabi SAW. Dimulai dengan Khalid yang mula Islam terlebih dahulu di Mekah. Kemudian akhirnya Sa'id bin Al-As mengajar untuk tidak memberi walau satu sen pun pada Khalid. Melucukkan segala benda yang pernah diberikan. Melucukkan segala nikmat yang pernah dianugerahkan kepada anaknya Khalid. Dia menyangka Khalid akan kembali kepada agama Quran. Namun Khalid orang yang bermujahadah. Sehingga dia berjaya untuk mengislamkan dua adik, iaitu Aban dan Umar. Yang ketiga-tiga ini berhijrah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya matilah ayah di dalam keadaan menyimpan kebencian, menyimpan sifat putus asa. Oleh kerana malu pada kulit Mekah, dia pun lari ke negeri lain, ke bumi Taif.